Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Wow. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya keadaan baik, sehat, dan semangat belajar. Baik anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum dalam pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya kita sama-sama ya. Ya. Kita mulai doanya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Pertama, Sampurna Semua. Hadir, Pak. Imam Muhammad Khairul Nijam. Hadir, Pak. Muhammad Aib Adila. Hadir, Pak. Bagus Pangestu. Hadir, Pak. Bilda Bundana. Bilda. Tapi kemudian, Amira Timur, Pak. Baik, di pagi hari ini kita akan membahas tentang materi. Alat-alat bersuci. Anak-anak bapak sekalian, ada yang tahu tidak pengertian alat-alat bersuci? Tunjuk tangannya, kalau ada yang tahu. Saya, Pak. Alat-alat bersuci itu alat yang kita gunakan untuk bersuci. Tidak, air pen, air kopi, air buah-buahan untuk buah, dan lain-lain. Air ketiga, air muntah najis. Anak-anak ada tahu tidak air muntah najis? Boleh tunjuk tangan. Apa itu air muntah najis? Ya, muntah najis. Ada tahu? Nah, iya, air muntah najis. Di dalam suatu bak, rupanya terkena cipratan air kencing gitu. Betul. Ada lagi? Air yang terkena bangkai. Air yang terkena bangkai. Itu air yang terkena cipratan najis. Ya, misalnya terkena kotoran, terus bersihkan juga. Yang keempat, air mustakmal. Ada yang tahu nggak anak-anak air mustakmal? Air yang mesti pakai. Air yang mesti pakai. Yang perempuannya, ada yang tahu tidak? Air yang kurang dari dua gula. Air yang sedikit. Air yang sedikit, yang kurang dari dua gula. Dua gula, betul sekali. Benda-benda selain batu yang diperbolehkan untuk bersuci. Contohnya apa itu selain batu? Baik, anak-anak bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai alat-alat bersuci. Bisa kita lihat videonya.
di rektor yang barusan itu sekretariat ini. Ini suara itu aja kan, Pak? Ini suara. Itu aja rekam. Suaranya remek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, maaf Bapak jika ada kesalahan atau perbuatan. Bapak kiri ya, Nanda. Apabila itu pemindahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.